So macam tadi kita dah bercakap pasal cari kerja secara offline. Aha. Iaitu melalui newspaper. Paper kan, yes. Cari dekat The Star. Yeah. Juga dah cari kerja melalui website. Aha. Dekat buka je company-company dia punya website. Atau cari je dekat website Mau Kerja atau Rice Bowl. Yes, daripada job situ kan. Yes. Yang ketiga ni Amin, macam mana ni? Yang ketiga ni selalunya adalah benda-benda yang memang kita pegang kat tangan dan tak lepas. Yes. Iaitu social media. Yes, kita ada Instagram, Twitter, kita ada Facebook. Apa kata sambil korang layan social media tu, korang luaskan pemandangan korang cari kerja. Betul. Kalau kita tengok, kan selalunya ada artis kan dah ramai yang kedai. Yes. Lepas tu banyak kedai-kedai online dekat Instagram dan Twitter semua tu. Dan memang akan sentiasa post. Yes. Nak cari dropship lah apalah kan, kat situ banyak je sebenarnya. Yes. Okay, kalau macam kalau rasa korang nak kerja yang glamour ke, nak jumpa artis ke, yang best-best ke, korang try lah cari kerja kat social media tu. Sebab kan kalau korang perasan kan, kenapa dia postkan dekat social media ni, sebab dia tahu budak-budak zaman sekarang memang tak pernah tak lengkang daripada gadget diorang. Memang tak lepas lah, memang sentiasa dengan gadget. Yes. So yang diorang akan campur lah, aku post kerja kat sini mesti akan dapat. Kalau macam IG biasanya banyak yang online shop. Kalau kat dekat Twitter biasanya banyak macam feel-feel macam MESCOM. Yes, diorang nak cari kerja kan. And kalau dekat Facebook pula mungkin lagi corporate, lagi formal. Tapi yelah, at least diorang post dekat situ so korang boleh nampak kan. Memang diorang akan bayar punya lah benda tu, jangan risau, diorang akan risau. So korang kena rajin-rajin lah cari kerja. Okay, so untuk hari ni terima kasih sebab yang dengarkan Zati dan juga Amir. Dari pukul 8 pagi tadi sampai pukul 9. So Amir, macam mana nak cakap dengan orang macam tu? Takutlah ada orang macam tu sebab banyak tak dapat kan, dia kata itu bergantung pada nasib. Tapi dapat tak dapat tu belakang cerita. Yang penting usaha kita. Sebab kalau tak usaha, benda tu tak tentu akan datang. Betul tak? So sekali lagi saya tengok Amir nak ingatkan, korang boleh cari kerja dan cara yang korang boleh. Yes. Yang pertama adalah melalui surat khabar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Ya, bahasa Inggeris ya kawan-kawan. Ha. Yang kedua? Yang kedua melalui website company sendiri ataupun website Mau Kerja, Rice Bowl ataupun Mudah dan itu. Yes, call je terus. Yes, boleh yang call. Yang ketiga? Yang ketiga melalui social media. Yes, so korang kena cari banyak-banyak, cuba tiga-tiga method ni. Kita tengoklah, bukan kita tengok. Kita cubalah. Kita cubalah. Tak dapat belakang cerita. Yang penting dah usaha. Yes, effort tu ada. Yes. Okay? Jangan mudah putus asa. Betul, jangan mudah putus asa.